Menggunakan laluan berbeza untuk masuk ke Syria. Itu antara taktik terbaru digunakan rakyat Malaysia yang terlibat dalam kegiatan kumpulan militan yang berjaya dikesan pihak polis. Ia tindakan bagi mengelak dicekup pihak berkuasa. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, taktik itu dikesan hasil penahanan seorang lelaki yang juga petugas PLKN di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada Rabu. Dia dilaporkan mengatur perjalanan ke negara ketiga terlebih dahulu sebelum ke Asia Barat. Dia adalah bekas jurulatih PLKN. Saya cuma ingin berkongsi itu saja. Tak payahlah kita go into detail apa dia buat. Ajak kawat ke, ajak apa nama ke. So, memadailah dengan itu bahawa dia adalah bekas jurulatih PLKN. Dia nak ke Brunei sebelum ke Turki dan ke Syria. Selalunya daripada KLIA terus ke negara yang berhampiran Timur Tengah kan. Tapi sekarang ni dia menggunakan sebuah lagi negara dalam Asia untuk dia pergi ke negara yang hampir dengan Syria lah. So dia cuba nak mengubah apa nama tu ke Brunei, daripada Brunei dia akan mengambil Tapi jangan risau, kita memantau semua mereka-mereka ini dan kita akan mengambil tindakan yang sepatutnya. Suspek juga dikatakan ingin berkahwin di Brunei dengan seorang guru sebelum berlepas ke Turki. Latar belakang pasangan yang ingin dikahwininya turut disiasat. Pada masa sama, siasatan diteruskan sekiranya bekas jurulatih PLKN itu pernah cuba mempengaruhi pelatih PLKN dengan ideologinya.